Di metro itu untuk makan siang makan malam kita lebih banyak sebetulnya lebih strong ke masakan Nusantara. Contohnya ini ada bebek rempah ini, dia itu digoreng panas-panas ya kan, terus kulitnya lebih crispy, dalamnya tetap moist dan juga kita bisa nikmatin rempah-rempahnya. Nah itu juga disajikan dengan sayuran urap, lalu sambalnya yang pasti jangan sampai kelewatan. Dan kita pairing bisa dengan salah satu favorit minuman kita, yaitu yang dinginnya ini ada Oreo coklat coffee shake. Selanjutnya kita ada namanya tongseng buntut. Nah, jadi nggak cuman lamb yang kita bisa tongseng, oxtail atau buntut sapi pun bisa seperti ini. Ini dia benar-benar yang light, sebetulnya nggak terlalu pekat. Santannya kita mix with milk with bit, ya kan? Jadi dia konsistensinya nggak terlalu pekat. Dan ini juga aroma pedasnya, rempahnya juga sangat terasa. Lalu kita makan dengan nasi putih dan emping. Yang ini sebetulnya adalah Japanese coffee yang kita pairing dengan ini udah ice milk. Dan kita kalau mau tambah lebih manis, tambahkan simple syrup ala Metro. Nah itu dia makanan-makanan yang bisa disajikan dan dinikmati bersama orang-orang tersayang.